Halo semuanya, selamat datang kembali di Nagumi ID. Pada video kali ini, kita akan membahas dengan mendalam tentang kebiasaan-kebiasaan yang dapat meningkatkan kecerdasanmu secara signifikan. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang statis. Sebaliknya, itu adalah kualitas dinamis yang dapat ditingkatkan melalui kebiasaan sehari-hari. Jadi, pastikan untuk tetap bersama kami dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi dan tips menarik seputar pengembangan potensi diri. Mari bersama-sama menjalani perjalanan menuju kehidupan yang lebih cerdas dan bermakna. Berikut adalah 12 kebiasaan sehari-hari yang dapat meningkatkan kecerdasan kamu. 1. Membaca setiap hari. Membaca adalah latihan otak yang sangat baik. Melibatkan diri dalam bacaan yang beragam, baik itu buku, artikel, atau berita, dapat memperluas pengetahuan kamu dan merangsang berbagai area otak. 2. Berlatih berpikir kritis. Latih diri kamu untuk berpikir secara kritis, menilai informasi, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional. Ini membantu mengasah kemampuan analitis dan membuat kamu lebih siap menghadapi tantangan kompleks. 3. Menjaga kesehatan tubuh. Tubuh dan otak saling terkait. Melibatkan diri dalam aktivitas fisik, menjaga pola makan sehat, dan cukup tidur dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak, memberikan nutrisi yang diperlukan, dan mendukung fungsi otak yang optimal. 4. Belajar sesuatu yang baru. Tantang otak kamu dengan terus belajar hal-hal baru. Menguasai keterampilan baru atau memahami konsep yang belum pernah kamu kenal sebelumnya dapat meningkatkan daya kognitif. 5. Mengembangkan kreativitas. Latih kreativitas dengan mengasah kemampuan problem solving dan berpikir out of the box. Aktivitas seperti menulis, melukis, dan bermain alat musik dapat merangsang otak yang terkait dengan kreativitas. 6. Menjaga koneksi sosial. Interaksi sosial dapat memberikan stimulasi mental dan emosional. Melibatkan diri dalam percakapan dan berbagi ide dengan orang lain dapat membuka pikiran kamu terhadap sudut pandang yang berbeda. 7. Menerapkan teknik mindfulness. Praktik mindfulness dan meditasi dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi stres. Ini dapat memperkuat fungsi kognitif dan meningkatkan kapasitas memori. 8. Menjaga rasa ingin tahu. Kurangi rasa takut terhadap ketidakpastian dan selalu bertanya. Sifat ingin tahu akan mendorong kamu untuk terus belajar dan mengeksplorasi dunia sekitar. 9. Memiliki rutinitas pagi yang produktif. Memulai hari dengan rutinitas pagi yang produktif dapat meningkatkan fokus dan energi sepanjang hari. Ini bisa mencangkup olahraga ringan, membaca, atau menetapkan tujuan harian. 10. Menciptakan tantangan intelektual. Menciptakan tantangan bagi diri sendiri dapat merangsang pertumbuhan intelektual. Tetap terlibat dalam proyek-proyek yang menantang atau memecahkan teka-teki untuk merangsang otak. 11. Menjaga kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk fungsi otak yang optimal. Pastikan kamu mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam. 12. Mencari keseimbangan hidup. Menciptakan keseimbangan antara bekerja, belajar, dan bersantai adalah kunci untuk menjaga kecerdasan dan kesehatan mental kamu. Hindari kelelahan berlebihan dan berikan bagi otak kamu untuk beristirahat. Itulah tadi 12 kebiasaan yang dapat meningkatkan kecerdasanmu. Dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan ini ke dalam kehidupanmu, kamu dapat membangun fondasi yang kuat untuk meningkatkan kecerdasan kamu secara berkelanjutan.
Ingatlah bahwa proses ini memerlukan konsistensi dan kesabaran. Tetapi dengan waktu, hasilnya dapat sangat bermakna. Teruslah berkembang dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Semoga konten-konten di channel ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk perjalanan pengembangan dirimu. Tetaplah berkomitmen pada perubahan positif dan ingatlah, setiap langkah kecil menuju kesuksesan adalah proses yang berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus menjadi pribadi yang lebih baik.